Oktober 2024, 10 hari pas setelah kita panen. Ini kita hitung 0 HST mulai tanam baru ya. Jadi ini benih semai langsung biji di lubang tanam. Ini, jadi kalau dari semai biji itu ini usia 5 hari. 5 hari semai biji. Kalau secara HST ya ini 0 HST ya, karena biasa kita semai di potray atau media. Lalu kisaran 5-7 hari kita pindah tanam. Nah ini kita hitung 0 pas hari pindah tanamnya hari ini, tanggal 2. Buat patokan nanti kita panennya ke depan. Kondisi daun baru seperti ini. Daun sejati belum muncul tapi sudah mulai kelihatan tuh. Tengah daun pertamanya. Jadi sekilas untuk ininya, kemarin kita panen, kemudian kita bersihkan media, kemudian kita kasih H2O2, terus kita kasih E4, molase, asam umat, asam amino, POC, pokoknya bahan-bahan organik. Lalu terhitung setelah 5 hari setelah kita petik dan kita bersihkan, kita langsung semai biji di lubang tanam ini. Setelah kita semai biji, 5 hari kemudian, hari inilah terhitung 5 hari setelah kita semai biji. Dan mulai tumbuh seperti ini kondisinya. Ini terhitung kita 0 HST, 0 atau pas hari pindah tanam ya. Karena kita nggak pindah tanam dalam posisi bibit seperti ini, kita pindah tanamnya dari biji. Jadi 5 hari setelah kita tanam dari biji, ini kita hitung 0 HST. Atau hari pindah tanamnya, nanti buat patokan kita perawatan berikutnya. Untuk yang sulaman ada beberapa, kemarin udah saya mulai isi yang kosong. Ini masih ada juga yang kosong nih, kelewat. Sebenarnya terlihat ada ini ya, bohonnya sebenarnya cuman kering, nanti kita sulam lagi. Masih usia segini masih bisa kita susulin. Jadi selain kita langsung tanam sini, kita ada juga stok di potray buat sulaman atau misi yang mati-mati pasti ada lah. Untuk yang kali ini kita tanam Amanda Taffy lagi untuk melonnya. Ini media nggak kita bongkar ya, kita hanya buka, bersihkan akar-akar atau sisa batang bawahnya. Bahkan mulsa pun masih pakai yang lama nih sampai kusam. Ini berarti udah ketiga. Pemakaian ketiga ini, nanti mungkin habis ini baru kita ganti. Udah nggak terlihat silvernya lagi, nggak ada mengkilat-mengkilatnya untuk mulsanya. Nah kalau ini memang kita spasi ya, ini dulu bekas kita semangka, jaraknya memang rapat. Kalau untuk melon saya kasih spasi seperti ini tuh, kosong ada isinya, kosong ada isinya. Kalau ini lubang barunya nih, jadi kita siksak ya. Yang di sininya kosong, lurusnya itu ada. Di sini ada, ini kosong. Ini kosong, ini ada. Jadi kita tanamnya sisak. Jarak tanam kurang lebih 45 cm. Atau hampir 2 jengkalan. Kita rapat. Seperti ini keadaannya. Kita hitung sekali lagi di 2 Oktober 0 HST. Untuk menentukan masa panen, perawatan selanjutnya juga. Populasi kali ini 300-an kurang lebih. Oke, nanti kita update lagi. Insya Allah. Ya, sekian dan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.